Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are the champion. Kembali lagi di channel saya Gilang Mono Official. Hari ini saya akan memberikan sedikit, ada sedikit program, ya, program tenis meja, pingpong, untuk menguatkan spin forehand kita yang pasti, ya, spin forehand, dan mengantisipasi pada saat kita spin bola isi, datangnya kembali bola lambat. Nah, ini yang tidak boleh kita remehkan. Kadang-kadang ada habis spin isi, ada yang ngeblok tinggi atau yang kaget, tiba-tiba pas bola lambat, bola ngelambung, yang ngelambung itu buru-buru, langsung ngambilnya buru-buru, sehingga yang tadinya poin besar, akhirnya jadi mati. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bahwa harus menunggu sedikit timingnya, tunggu, berikan pinggang ke depan langsung, power yang tinggi. Ya, seperti apa contohnya, langsung aja let's go. Ya, langsung aja ya, kita langsung aja. Nanti pemberian bola banyaknya ada di sini isi. Habis isi nanti di sini langsung diberikan lambung tinggi kosong. Nah, kita cara pengambilan kitanya seperti apa? Nanti kita langsung aja tes, saya contohin. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, dipahamin. Apabila ada kekurangan, kesalahan mungkin bisa dimaafkan ya, dimaklumin. Ya, karena ini cenderung banyak seperti ini main, kalau pengalaman saya. Tapi, bermacam-macam, ada juga yang dari backhand, ke dari sini ke tengah, bisa dari sini ke sini. Ini saya mencontohkan dari sini ke tengah, ya, seperti apa langsung aja. Let's go. Nih. Tunggu. Bang. Oh, ya. Lagi. Nih. Tunggu. Bang. Tuh, ya. Kurang tinggi dikit lagi. Bang. Ha, bang. Oh, ya. Diperhatikan timing yang nggak boleh seperti ini. Ini kalau terburu-buru seperti ini nih, bahaya. Oh, malah mengakibatkan mati karena nafsu. Nafsu pengen menghabisin, pengen hantam, nggak perhatikan timingnya, akhirnya mati sendiri. Makanya tunggu timingnya. Habis spin isi, normal, teng, biasa. Teng, timing tunggu dikit, ambil baru. Beng, jangan langsung datang langsung diambil. Malah berabe nanti. Tunggu dikit, bang. Tuh. Ya, habis spin. Ayo, hentus. Tunggu dikit, hat, bang. Oh, ini yang salah nih, yang nggak boleh nih. Dah. Wow, buru-buru jadi peluput bisa ini. Karena nafsu. Buru-buru. Malah nggak karuan. Ya, harus tenang ngambilnya. Cukup tenang, bang. Tuh, ya kan? Kasih aja program sini, tengah. Boleh juga sini sekarang. Sini, tengah. Sama. Harus tenang. Ayo. Enggak, isi sana kosong. Ini isi kosong sana. Nah, tenang. Sama. Oh, harus lebih tenang. Tunggu. Lagi. Tunggu. Tuh. Ya, kalau buru-buru terjadi kayak gini nih. Wow, nafsunya bola belum nyampe, rasanya pengen disergap. Akhirnya resiko mati, yang tadinya bola poin kita, jadi kita bunuh diri sendiri, kan sayang. Itu sering kadang-kadang terjadi. Abis setelah mati, terjadinya ragu-ragu, takut-takut. Kadang ada yang mentalnya, aduh bola enak mati, gak karuan jadinya. Makanya hal sepele, hal kecil, simple, jangan dibuat main-main. Jangan remeh-remeh. Perhatikan timing-timingnya. Karena hal kecil bisa membahayakan yang lain-lain semuanya. Mental dari permainan, dari semuanya bisa membahayakan. Ya. Coba, tes lagi. Contoh lagi. Ya. Yes, oke. Okay. Oh, saya aja kalau kecepatan. Kalau ini, sama hati. Ayo. Oh. Lagi. Masuk. Oh. Ya. Jadi seperti itu, simpel aja. Tidak banyak-banyak saya nyontohnya. Mungkin yang bagi ingin mencoba dipakai dengan bola banyak. Ya, bola banyak. Satu pendek isi kosong, isi kosong. Seperti itu. Nanti pada saat bertanding secara otomatis dia akan keluar. Spin gini, tahu-tahu ada yang ngebloknya lambat tuh. Ada gini, otomatis. Jadi apa? Kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, mudah-mudahan hal simple ini
program kecil ini bisa dimengerti, bisa bermanfaat, ya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan, ya. Saya memberikan apa program tutorial cara pingpong sesuai apa yang saya buat pengalaman saya, sambil saya belajar juga yang pernah dilatih, saya berikan seperti ini pelan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Oke. Hari ini saya pamit dulu. Sampai ketemu nanti di konten saya selanjutnya. Mungkin sedikit aja, mungkin ada yang ingin order-order baju-baju Siom atau baju-baju merek saya, Gilang Monofit apa semuanya, bisa langsung ke kontak admin, ya, nomor WA admin nanti di ada di deskripsi sama di kolom komentar nanti, ya. Perhatikan aja, mungkin yang ingin untuk kebutuhan pingpong banyak, anduk semuanya segala macam, lem, baju, sepatu, ada semua, ya. Terima kasih buat semuanya yang udah support channel saya. Subscribe, like, komennya, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin. Oke. Sampai ketemu di konten selanjutnya bagi siapa yang ingin sehat, bahagia, bermain pingpong. Karena dengan bermain pingpong hidup kita menjadi sehat dan bahagia. We are the champion. I'ma serve them, spinning on a block with a mop, I disturb them. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse, I'm about to merge on a nigga's curse.